Smart Viewers. Aktor tampan kebanggaan Indonesia, Yoshi Sudarso, lagi jadi perhatian netizen nih. Yap, Yoshi ternyata beradu akting dengan aktor-aktor Hollywood seperti Brad Pitt, Sandra Bullock, dan Joy King Lost Smart Viewers dalam film Bullet Train. Nah, Yoshi memberikan info ini lewat Instagram pribadinya kalau dirinya hadir di red carpet gala premiere film Bullet Train pada Kamis 4 Agustus malam waktu Amerika Serikat. Dengan setelan kemeja batik, Yoshi Sudarso terlihat sangat tampan dan menawan ya Smart Viewers. Diketahui juga kalau Yoshi Sudarso memerankan karakter versi muda yang juga diperankan oleh aktor asal Jepang yakni Hiroyuki Sanada. Dan nama Yoshi Sudarso sudah tidak asing lagi Smart Viewers berkat aktingnya menjadi stuntman di film box office Amerika seperti The Maze Runner, Agent of S.H.I.E.L.D., Battle Angel, dan masih banyak lagi. Keren banget ya Smart Viewers. Yuk kita dukung terus aktor asal Indonesia untuk go internasional.